Pelabuhan Kota Tano ya? Kota Tano. Halo teman-teman, saya Nugro Febianto. Kembali lagi di perjalanan saya bersama Bis Dunia Mas dari Bima menuju ke Mataram. Video ini merupakan part 2 lanjutan dari yang kemarin, jadi disarankan bagi kalian yang belum nonton part 1-nya, silakan ditonton terlebih dahulu, untuk link-nya ada di kolom deskripsi. Sekarang jam 3 pagi, kita sudah berada di Pelabuhan Pototano, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan ingin nyebrang ke Pulau Lombok. Ya, Ramas baru sampai. Jadi kita ini masuk ke penyeberangan kloter kedua. Tadi yang pertama itu yang duluan udah ada Surabaya Indah, terus langsung Indah, dan satu lagi lupa, dia udah naik ke kapal duluan dan kita belakangan. Jam 3 lewat 8 Wita, saya, Bli Daniel, dan Mas Andrew berjalan menuju ke arah kapal, dan bis pun sudah bersiap-siap untuk memasuki kapal. Jalan-jalan ke kapal. Dan nanti kita akan nyebrang dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pelabuhan Kayangan yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Untuk tarif penyeberangan dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pelabuhan Kayangan, khusus golongan 6A atau bis besar, dikenakan biaya Rp1.145.000. Oh iya, jangan lupa dong subscribe juga channelnya Bli Daniel dan channelnya Mas Andrew. Untuk linknya ada di kolom deskripsi, oke? Nah, ini adalah truk terakhir yang keluar dari kapal. Saya lupa nih nama kapalnya apa ya. Nanti deh kita lihat. Thank you.
tadi belum ada. Padahal. Nah, ini suasana di dalam parkiran kapal. Di dek bawah ini ada 3 bis, yaitu bis Surya Kencana, Tiara Mas, dan bis Dunia Mas. Abis ini kita langsung ke dek atas aja, langsung booking kursi karena takut nggak dapat kursi untuk istirahat nanti di kapal. Apa ini? Marina Pintar. Marina apa? Marina Pintar. Marina Pintar. Nah, kata Bli Daniel, nama kapal ini adalah KMP Marina Quinta. Untuk penyeberangan di Selat Talas ini dari pelabuhan Pototano sampai dengan pelabuhan Kayangan ditempuh kurang lebih dengan waktu 1,5 jam dengan jarak 12 mil. Kat. Nah, malam ini, salah deh, bukan malam ya. Pagi ini, dini hari ini kita akan istirahat di ruangan VIP. Dan kebetulan ruangan ini bebas tanpa dikumut biaya atau gratis. Nasi. Dan untungnya ketika saya, Bli Daniel, dan Mas Andrew masuk, ini masih banyak kursi yang kosong. Jadi kita langsung milih aja untuk istirahat. Nasi, bro. Nasi oha. Belum jalan apa ya? Belum jalan. Nah, sekarang sudah jam 5 lebih 45 Wita. Tadi memang bersandar di pelabuhan Pototano agak lama,
jadi bisa digunakan untuk tidur. Nah, setelah tidur saya pun langsung keluar untuk melihat pemandangan. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan tiba di pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jumlah bis besar yang ikut dalam penyeberangan KMP Marina Quinta waktu itu ada 5 unit, 3 unit Surya Kencana, 1 unit Tiara Mas, dan 1 unit Dunia Mas. Nah, mengetahui kapal akan bersandar di pelabuhan Kayangan Lombok, saya pun langsung kembali ke dalam bis. Nah, di sebelah kiri bis saya ini ada bis Surya Kencana dengan bodi Scorpion King, bertugas sebagai AC3 waktu itu, dari Bima ke Mataram. Satu persatu bis mulai keluar dari kapal. Di ujung sana ada bis Tiara Mas bodi Marco Polo, dan di belakangnya lagi ada bis Surya Kencana bodi Scorpion Kings AC4 Bima Mataram. Nah, sekarang giliran bis Kitan yang keluar dari kapal. Walaupun ada kendala sedikit nanti pas keluar, entah di mananya itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada kembali di pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terakhir kesini kemarin pas naik bis Surya Kencana dari Mataram ke Bima. Itu sore hari nyebrang sekitar jam 5-an lah. Untuk videonya ada di pojok kanan atas. Kalian tonton aja dulu kalau yang belum nonton. Nah, di sebelah sana ada penampakan Gunung Rinjani. Alhamdulillah terlihat jelas tanpa kabut. Indah banget. Nah, di sana nampak jelas pemandangan Gunung Rinjani. Di bagian atasnya agak kemerah-kemerahan gitu ya, mungkin efek dari sinar matahari yang baru terbit. Nah, ternyata benar apa kata Bli Daniel, ternyata lepas dari pelabuhan Kayangan menuju ke Terminal Mandalika itu crowded banget kalau pagi. Nah, kalau kalian tonton videonya Bli Daniel yang Dunia Mas juga dari Bima ke Mataram, lepas pelabuhan Kayangan beliau milih tidur karena ya ini crowded, tapi saya tetap record karena ingin nampilkan suasana pagi hari gitu. Nah, sekarang saya sudah berada di depan. Saya juga dibangunin nama Mas Andrew. Kalau di depan ini ada seat kosong, saya langsung pindah.
dan ternyata sudah ada rame-rame nih di sekeliling sini. Saya nggak tahu nih pertamanya ini ada apa. Nah, ternyata ada laka lantas, jadi ada yang terkilas truk di samping ini yang hijau. Macet berapa lama? Ini suruh ke polisi dulu. Ini ya, tepat pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Tengah atau WITA, saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir yaitu Terminal Mandalika, Kota Mataram. Kita siap-siap yuk untuk turun dari bis. Ya, persiapan. Mau turun ya, Pak? Iya. Bukan. Sebentar, di luar sana. Terima kasih banyak untuk kru Bis Dunia Mas yang bertugas yang telah mengantarkan kami mulai dari Dompu,
Bima lalu ke Mataram dengan selamat sampai tujuan. Sekarang kita sudah sampai di Terminal Mandalika Mataram. Kami yang sudah kencana pantai baru masuk. Memang di Nusa Tenggara Barat ini agak susah nemuin bis dengan kaca double glass. AC 1. Ini bisnya kemana lagi? Parkir ya? Parkir di sana. Parkir di dalam, terus sore jalan? Perpal kayaknya. Oh, perpal. Kira kita bertiga sampai dengan selamat di Terminal Mandalika. Sampai dengan selamat. Walaupun ada insiden tadi. Iya. Sasambu, pariwisata. Oh, Rahmat Putra udah sampai dulu nih. Yang di depan. Sein kanan, beloknya kiri. Mak-mak style. Suspensinya itu. Nah, di sana ada bis Tiara Mas julukan Mama Muda. Bis yang saya naiki tempo hari lalu dari Bali ke Lombok. Tiketnya Rp230.000. Sudah kencana parkir. Ya, terima kasih banyak teman-teman telah menyaksikan video perjalanan saya kali ini. Jangan lupa disaksikan video perjalanan berikutnya. Saya sekarang akan lanjut ke Bali naik motor sama Mas Daniel. Nah, selanjutnya saya dan Bli Daniel motoran dari Lombok ke Bali, tapi sayang saya nggak record ya. Jadi kemungkinan besok kita akan mulai record dari Bali. Jadi cuma foto-foto aja. Nah, untuk Mas Andrew, dia kembali ke Denpasar juga, tapi naik pesawat. Nah, ini dia mau langsung ke bandara Mas Andrew sekarang untuk ngejar pesawat ke Denpasar. Dan saya dan Bli Daniel ke rumah saudaranya Bli Daniel dulu sebentar di daerah Lombok. Untuk ambil motor, habis itu baru cus ke Denpasar naik motor bersama Bli Daniel. Nanti di akhir video ada kok foto-fotonya selama perjalanan dari Lombok ke Bali. Nah, berikut adalah kumpulan foto-foto dokumentasi saya pribadi ketika melakukan perjalanan dari Pulau Lombok menuju ke Pulau Bali. Yuk langsung aja kita lihat foto-fotonya. Foto yang pertama nih, lokasinya di Terminal Mandalika Mataram. Jadi di depan itu ada Bli Daniel dan Mas Andrew. Foto ini diambil ketika kita baru saja tiba di Terminal Mandalika Kota Mataram. Sekitar jam 9-an lah, jam 9 Wita. Ini suasana di ruang tunggu Terminal Mandalika Mataram. Di situ ada bacaan selamat datang di Terminal Mandalika. Nah, foto ini saya ambil di Pelabuhan Lembar Lombok sekitar kurang lebih pukul 12 Wita atau jam 12 siang. Dan di depan sana terdapat kapal atau KMP Portling 7 sedang bersandar. Tapi nanti kita nggak naik kapal yang itu, melainkan naik kapal yang satunya yang di ujung sana. Dan ini suasana di sekitar Pelabuhan Lembar Lombok. Nah, di ujung sana ada KMP atau kapal Citra Nusantara. Ini kapal yang akan mengantarkan saya bersama Bli Daniel menuju ke Pelabuhan Padangbai, Bali. Dan untuk tarif penyeberangan khusus golongan 2 atau sepeda motor di bawah 250 cc
yaitu Rp129.000. Kebetulan motor yang beli Daniel itu Matic di bawah 250, jadi kita hanya bayar 129.000 aja. Untuk waktu tempuhnya sendiri, penyeberangan di Selat Lombok ini kurang lebih 5 jam. Jadi emang agak jauh penyeberangan ini. Jam 12:30 siang ketika kita mau masuk kapal, ternyata ada bis Tiara Mas yang baru saja keluar dari kapal Citra Nusantara. Kemungkinan ini dari arah Pulau Jawa ya, atau dari arah Surabaya kemungkinan. Nah, ini adalah foto saya ketika sudah berada di dalam kapal KMP Citra Nusantara 3. Jadi ya seperti inilah pemandangan di sekitar Pelabuhan Lembar Lombok. Dan ini adalah foto interior dari KMP Citra Nusantara untuk kelas ekonomi. Dan ini adalah foto yang saya ambil ketika kapal sudah meninggalkan Pelabuhan Lembar Lombok kurang lebih pukul 2 siang atau jam 2 waktu Indonesia Tengah. Dan di sebelah kiri terlihat KMP Dharma Rucitra 3. Sepertinya ini kosongan ya teman-teman. Kalau dilihat dari dek bawahnya sih nggak ada kendaraan sama sekali dan nggak ada penumpang sama sekali, ini kayak parkir aja deh. Nah, ini ada foto dua bule yang terlihat sedang berjemur sambil menikmati indahnya lautan. Ini foto dari dalam kapal. Dan ini foto yang saya ambil ketika matahari mau terbenam. Ini sekitar pukul 17.53 atau mau jam 6 sore. Dan ini adalah foto ketika kapal hendak bersandar di Pelabuhan Padang Bai, Bali. Kurang lebih pukul 18.30 WITA atau jam 6:30 sore. Tapi masih terang sini ya. Dan ini suasana di sekitar Pelabuhan Padang Bai Bali kurang lebih pukul 6:30 sore. Di sini terlihat ramai ya. Nah, ini interior kapal, kalau nggak salah kelas apa ya, lupa. Pokoknya saya istirahat di sini bersama Bli Daniel selama perjalanan dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bai. Jadi ruangannya ini gratis, di sana ada kursi dan ada tempat tidurnya juga. Tempat tidurnya model tingkat dan ada colokan juga. Mantap sih. Plus dilengkapi dengan AC. Nah, jadi itu tadi foto-fotonya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya Bli Daniel menurunkan saya di sebuah tempat dan setelah itu saya lanjut menuju ke penginapannya Mas Andrew. Kebetulan kan Mas Andrew dia udah sampai dari tadi siang, terus dia udah check-in ke penginapan dan saya nyusul ke penginapannya beliau. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu aja videonya. Untuk kelanjutannya nanti ditunggu aja. Berarti kelanjutannya nanti kita akan mulai dari Pulau Bali, oke? Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyaksikan video saya kali ini. Ditunggu aja perjalanan berikutnya. Terima kasih.